Sabar ayah. Janganlah memukul anak. Tak teh. Dah jalan mana? Wei nak dimulai. Jika tak pukul anak, bagaimana cara anak akan baik? Tak susahlah. Ayah, kita akan membawa menegakkan cara-cara yang mudah. Setiap ayah boleh buat. Cara yang pertama. Bermain sebaya tahu. Bermain sebaya tahu disiplin. Aku tak panggil cuci. Aku tak main sana itu. Aku kena puasa. Bermain supaya tahu hal-hal sekeliling kita. Cak apa, Fan? Cak biru. Wan si apa? Si koko. Bermain supaya tahu number. Amdan terabi lewah lima ni. Papote. Pak lima. Nelah. Anak. Kerana main ni adalah alat yang penting untuk dipelajari. Kanak-kanak akan dapat memperkembangkan dan mengingatkan pelbagai situasi dengan lebih baik. Apabila ayah dan ibu mengajar, dia akan seronok. Cara yang kedua, membaca untuk mengeratkan hubungan. Bapak puyuk uk 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 riuh di sawah. Pembaca cerita pendek jenis perhubungi dapat motivasi ke perkembangan anak bercukup setiap aspek. Riuh di sawah, ibu puyuh memanggil bapak untuk tunggu meheram telur. Dengan kasih sayang, bapak puyuh bertekum meheram supaya telur dapat tetas. Cip, cip, cip. Suara anak kecil perlahan-lahan keluar dari telur. Tiba-tiba, ak, ak, ak. Bunyi bergema di langit. Bapak puyuh melenggak, nampak seekor halam besar sedang terbang kemari. Bapak puyuh melindungi anak, cari tempat berlindung yang selamat. Jika kita membaca rasa seronok, anak pun seronok. Lagi seronok, lagi bertekun dengan. Namun, pendengaran inilah dapat menambah motivasi, menambah fokus dan imajinasi anak akan lebih baik dengan tidak sengkau-sengkau. Cara yang ketiga, berbual supaya cinta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa dengan rancangan Berbual Supaya Cinta. Berjumpa dengan tetamu Fatin Tayyid, umur 4 tahun. Apa faktor yang penting segi perkembangan ekonomi dan pelakonan di wilayah Naratiwat? Selain daripada pertanian, perikanan dan industri lain. Bermula dengan mengajak ke anak untuk berbuah supaya anak dapat merasa ke bila masa lampang, apa yang awak suka buat sekali? Buat lauk nasi. Oh, sedap ni banyak ni. Oh, arwah cing-cing, sedap sungguh. Oh. Tidak selalu memarah ke anak dan berpujilah anak setiap kali jika ada peluang. Supaya anak mengetahui bahawa kita nampak kebaikannya yang dia selalu buat. Adik makan nasi habis dah, panas sungguh adik ni. Nasi. Makan nasi habis dah, panas sungguh adik. Adik suka pergi jalan mana sekali? Nak pergi adik kasih kepada ayah setara mana? Saya setara patah. Kasih setara patah, nak. Terima kasih. Tidak ada ibu bapa mana pun yang tahu masa depan anak, perkembangan anak semasa dia sunyi, sedih. Walau bagaimanapun, dia dapat melepaskan situasi tersebut melalui mainnya yang bermain. Cerita pendek yang seronok dan peluk ke yang tenih daripada keluarga. Mempelajari semasa kanak-kanak adalah asas yang penting bagi perkembangan sepanjang hidup. Peningkatan untuk menyokong ke dia berbuat baik lebih berhasil daripada denda bila dia buat salah.
masih banyak cara lagi untuk meningkatkan disiplin positif untuk anak-anak. Didiklah anak dengan baik, janganlah memukul anak.